Annyeonghaseyo, balik maning karo channel Kang Tema. Oke, video kali ini saya lagi izin pulang gak asik, teman-teman. Ini saya masih pakai seragam kerja. Ini saya izin pulang gak asik karena emang badannya gak enak banget. Jadi ini izin pulang untuk berobat, teman-teman. Jadi tadi saya sudah ngomong sama mandor di pabrik, dibolehin. Saya langsung ini menuju ke klinik, teman-teman. Jadi ini sedang menuju ke ke kliniknya, teman-teman. Kliniknya itu di depan. Nah, di sana itu di lantai 1 itu ya. Kim Dong-woo Wewon. Ini nggak jauh dari apartemen saya tinggal, teman-teman. Paling jalan kaki sekitar nggak sampai 10 menit lah, udah sampai. Ini masih menunggu lampu hijau. Jadi buat teman-teman yang kerja ini, jangan lupa jaga kesehatan, teman-teman. Karena di perantauan ya, kalau badannya kurang fit tuh, kurang nyaman banget lah. Ini udah lampu hijau, teman-teman. Saya nyebrang. Saya kalau sakit biasa ke klinik ini, pun. Jadi emang udah langganan kalau ada apa-apa itu saya ke klinik yang ini, teman-teman. Ini udah mau sampai. Ini masuk angin, teman-teman. Nah, cuacanya lagi kurang bersahabat juga. Oke, saya mau masuk dulu ke klinik, teman-teman. Ini udah periksa, teman-teman. Tadi cuman disuntik ya, pokoknya disuntik ya. Jadi tadi dikasih suntik satu kali, sama ini saya dapat resepnya. Ini saya tinggal ke apotek ya, apoteknya sebelah sini. Tadi periksa cuman 5.000 aja, 5.500 paling. Ini tinggal buat nebus obat paling berapa ribu, nggak mahal, karena di cover juga sama Bungang Bohong, teman-teman, kayak BPJS. Oke, kita ke이거 잊어 먹지 말고 드세요. 이거 치매야. 다리 한 개, 다리 개. 네, 다리 개. 다리 한 개 매일 드시라. Oke, teman-teman, ini saya udah dapat resep obatnya. Tadi cuma 4.700. Jadi total sama sama periksanya itu jadi sekitar 10.000. Jadi prosedur di Korea itu kalau berobat itu kita ke klinik cuma dapat resepnya aja. Jadi untuk obatnya itu terpisah di apotek. Jadi cuma periksanya aja kalau di klinik. Tadi pas di klinik juga muka saya dipertanyakan, teman-teman. Jadi di ID card saya itu kan saya itu potongnya itu bersih, teman-teman. Kepalanya hampir gundul ya. Jadi sekarang saya pakai masker. Dan di foto itu saya nggak berkumis, teman-teman. Dan juga rambutnya nggak kayak gini. Tadi pertanyakan bener nggak gitu. Katanya ada yang kasusnya orang yang bulbob ya, atau orang yang
orang yang swasta gitu itu pakai ID card orang lain kayak gitu untuk berobat kayak gitu. Jadi tadi ditanyain saya buka masker dia akhirnya mengakui kalau saya itu emang ID card saya. Tadi pas di apa namanya, pas di klinik saya nggak ambil video ya, karena emang di Korea itu nggak terlalu bebas, nggak terlalu bebas buat ngambil video ataupun motret, motret apa, jepret gambar gitu sembarangan itu nggak boleh. Kalau orangnya apa namanya nggak terima itu bisa dilaporin. Oh ya, dan ini anginnya lumayan kenceng ya, karena emang jadwalnya dari kemarin sampai hari ini itu emang ada tepung atau angin yang kenceng. Pas kemarin itu di Jeju-do itu jam 2 itu anginnya udah kenceng banget. Terus tadi pagi jam 3-an itu di Incheon teman-teman itu parah. Kalau di daerah saya Gangwon-do ya cuman kayak gini aja anginnya enggak terlalu besar lah. Kayaknya lebih besar tahun kemarin. Tahun kemarin itu jendela apartemen itu di lantai 13 itu sampai jeder. Kalau ini alhamdulillah nggak terlalu. Jadi ini saya tinggal pulang. Paling saya nanti mampir ke Siktang untuk sarapan ya, untuk makan sebelum makan obat nanti istirahat. Oke, terima kasih yang udah ngikutin video ini. Buat teman-teman jaga selalu kesehatan. Salam ngapa, kurang apa, kurang kepenah. Ayo guys ya.